um uh, I, I've been doing a project with a colleague Ibu Magdalena and a, a student and a postgraduate uh, a research project on the translation of Quranic um, uh, prophet names yeah um, And I would like to share that with you today uh, things the findings that we um, have examined from the research project let me share the, the screen with you so you can see um, okay, i said that uh, i will you will also have a a topic uh, in one of our meetings in this class is about research in translation and this is one example of a research that you can be doing in translation if you are interested in translation. Yeah. Um, I know, and I believe some of you, when you finish this class, you will start working on your scripts and you will start thinking of what you will be doing as your topic. And translation is open. And there are many uh, topics that you can explore uh, as your research topics. Yeah, and this is one of the um, the topics that you can do in translation. So this is a uh, research findings that Ibu Magdalena and I and the students uh, of mine have done for a Quranic translation and. This is investigating how the names of prophets in the Quran are translated into English, ya, yeah. uh, karena kan kita tahu ada nama-nama nabi itu biasanya, ya, yeah, sedikit berbeda apa yang ada di Quran, dan juga ada versi bahasa Arab dan juga versi bahasa um, uh, Indonesia atau bahasa Inggris, ya, yeah. for example, um, di... Uh, Nabi, The Prophet, uh, Ibrahim, ya. Yeah? Uh, ini Ibrahim, in English ini diterjemahkan menjadi Abraham, ya. Yeah? Ada yang pernah dengar ya? Yeah? And uh, we know also um, a Muhammad, also jika ada yang menerjemahkan berbeda di bahasa Inggris, ya. Yeah? Uh, there is a a one version of uh, of Muhammad as Ahmad. In one um, particular translation, if I'm not mistaken, but um, correct me if I'm wrong, and other names such as Yusuf, um, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Punya, in English translation. Yeah. Um, so the. The proper names ya nama orang kan saya sudah pernah uh, share dengan kalian tentang nama-nama orang atau nama tempat atau nama benda yang sebenarnya biasanya tidak diterjemahkan seperti nama nama orang atau nama kota atau nama suatu uh, benda yang berhubungan atau erat kaitannya dengan dengan budaya nah, kita tidak menerjemahkannya. We can translate for particular reason. Nah, ada ya, uh, proper names ini, kan? Di, di Al-Quran itu, kan, kita tahu ada banyak nama nabi. And when Quran is translated into English, ini pun nama-namanya pun akan berubah. Nah, di riset ini, kita, uh, saya, dan uh, Ibu Magdalena, and the student. Ini melihat strategi apa yang digunakan. What kind of strategies were used to translate prophet names into English? Ya, ini yang kita cari. Jadi strategi penerjemahan apa yang digunakan saat menerjemahkan uh, proper names, uh, khususnya nama-nama nabi dari bahasa Arab yang ada di Quran ke dalam bahasa Inggris? Ya. Um, and uh, We use the, the theory of translation strategy uh, by Herman's translation strategy. the kalau strateginya ada beberapa, ada pure borrowing, the ada naturalized, adaptation, ada literal translation, and um, um, <clears throat> many other uh, translation strategies. And the findings uh, of this um, uh, of this uh, research uh, was determined uh, through a methodology uh, of the research yeah? uh, by identifying the prophet names, yeah? the proper names in the Quran, and then do the analysis and, and uh, group that uh, and identify and classify that uh, according to the translation strategy. Uh, by Hermans ya yang tadi saya sudah perlihatkan jadi menggunakan teori besar strategi apakah dia pure borrowing apakah dia dinaturalisasi ya atau diadaptasi atau dia terjemahkan secara literal ya naturalisasi berarti kita menerjemahkan atau memindahkan sesuai dengan kaedah penulisan yang ada di bahasa sasaran ya kalau pure borrowing berarti benar-benar dia Uh, copy ya, copy mentah-mentah and then um, use it in the target language. Nah di temuan dari, pe dari uh, penelitian ini ternyata there are two main strategies used in translating uh, the prophet names in the Quran ternyata ada dua ya yang digunakan sebagai apa namanya um Uh, strategi dalam menerjemahkan nama-nama nabi dari Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris ya ini uh, naturalize seperti uh, Adam ya naturalized berarti di di dipindahkan ya uh, dan disesuaikan uh, namanya berdasarkan kaidah uh, bahasa tujuan seperti Adam Idris Hud uh, Salih ya Uh, Ismail Zakaria Muhammad uh, and we have adaptation ya adaptation ini di di nama-namanya diadaptasi ya jadi agak sedikit berbeda dengan versi asli yang ada uh, di dalam Al-Qur'an misalnya seperti Noah ya Noah ini uh, Nabi Nuh ya dan uh, Abraham dari Nabi Ibrahim, ada Isaac dari Nabi Isa ya, ada Aaron, ada yang tahu uh, Aaron Ini nabi nabi naba, nama nabi apa ini? Ada yang tahu Aaron? Ini Nabi ha, Nabi Harun ya. Uh, Lot ya. Ini ada yang tahu Nabi Lut ya. Oke, okay, very good. And Jacob, uh, ini nabi apa namanya? Nabi Yakub ya and uh, uh, Joseph ada yang tahu ini dari terjemahan nama nabi apa Nabi Yusuf Nabi Yusuf very good Nur ya and um, uh, Job ada yang tahu uh, Job nama nabi apa Anyone? nih, yuk hari Job ini adalah uh, terjemahan dari Nabi Ayub ya. Nih, oke. Okay. Um, hang on, where are we? Uh, and then we've got uh, Moses ya. Yeah. Ada yang tahu ini terjemahan dari nama nabi? Nabi Musa. Nabi Musa, oke. Okay. Uh, David ini terjemahan dari nama nabi Daud. Ya, yeah. nama Nabi Jawa Solomon ini, nama-nama uh, ini menggunakan strategi adaptasi. Solomon is from Sulaiman, ya yeah. Nabi Sulaiman. Elia, Nabi Ilyas. Oke, okay. very good, Nabi Ilyas. Uh, Elisha, Nabi Ilyasa. Ya, yeah. Ilyasa. Ilyasa. Oke, okay. alright, Jonah. What about Jonah? Anyone know Jonah? Yunus. Nabi Yunus. Nabi. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Okay, very good. And what about John? Nabi Yahya. <laughs> Nabi. Nabi. Ya, yeah, ya, yeah. and the last one is Jesus. Ya, yeah? Jesus is um, nabi uh, nabi Isa. Ya, yeah? nabi Isa. Oke, okay. alright. Uh, nah, ini. Ternyata, didapatkan ya yeah, uh, findings dari terjemahan strategi uh, penerjemahan untuk nama-nama nabi ini menarik sekali, ya. Yeah? And this can be a interesting findings uh, for those working in translation research. And you guys can also do a similar translation uh, translation research, looking at other pro, uh, proper names and um, some other. Uh, Textbooks ya yeah. uh, bisa jadi mungkin dari Quran uh, atau juga uh, you can also look at how these names um, uh, uh, memiliki makna yang sama apakah uh, Nabi Yunus atau Sul Sulaiman yang ada di Quran sama juga uh, na uh, dengan uh, Nabi Sulaiman yang digambarkan di uh, di terjemahan ya yeah. this could be uh, interesting uh, project to do ya. Yeah. Uh, so in translation of the Quran for Prophet names uh, ternyata ini menggunakan two translation strategies ya yeah? uh, dari 25 nama Nabi yang kita ketahui ya yeah? ini uh, dia uh, naturalisasi ya yeah? uh, atau pure borrowing maksudnya ya. Yeah? Uh, Adam Idris smile interesting ya kenapa yang lain bisa berubah tapi yang lain tidak berubah sama sekali ya itu juga menjadi um, satu hal yang menarik untuk kita bisa gali ya? uh, and this is uh, one thing uh, that i am very happy to share with you of what i have been doing with uh, some other uh, researchers looking at how proper names especially the prophet names in uh, In the Quran, is uh, tr when they are translated into English um, uh, using uh, different kinds of translation strategies. Uh, I think that should be it. Yeah. And um, it's time to stop. Any question, everyone?